Upin, Upin, kamu mau kemana? Wah, itu siapa sih? Wah, Ipin, kamu kenapa, Pin? Wah, kamu mau kemana, Upin? Tidak, aku hanya mau pergi ke rumahnya paman polisi tadi. Aku mau tanya apakah besok ada tugas polisi buat Upin. Oh, kamu kenapa, Ipin? Wah, Upin, kamu tahu nggak toko burger horor yang saat ini sedang dibicarakan banyak orang? Wah, toko burger horor apa itu, Ipin? Waduh, katanya toko itu setiap malam ada banyak pocong di sana. Hah? Kok bisa begitu? Iya, Upin. Katanya pocong-pocong itu suka menculik orang yang makan burger di situ. Wah, menakutkan sekali, Ipin. Terus kenapa kamu kemari? Gimana, Upin, kalau kita pergi melihat pocong-pocong itu di sana? Kita pastikan. Waduh, aku gak mau, Ipin. Aku takut. Wah, tidak seru. Kalau kamu takut, kita kan sudah sering mengusir pocong-pocong. Iya, tapi kali ini beda, Upin. Itu di dalam burger berarti mereka menculik orang-orang besar. Wah, kita anak-anak tidak bisa berbuat apa-apa, Ipin. Wah, sudahlah kalau begitu, Upin. Aku tidak akan lagi jalan-jalan dengan kamu. Aku pulang. Wah, iya, Upin. Ipin, ayo kita pergi ke sana. Ayo. Ayo, guys. Wah, si Ipin keras kepala, guys. Dia mau pergi melihat pocong di burger tempat toko burger horor. Waduh, ayo. Naik kamu, Ipin. Kita langsung OTW ke toko burger horor itu. Ya ampun. Semoga kita aman-aman saja ya, guys. Wah, biasa saja kamu, Upin. Kita selama ini bisa kok lolos dari pocong-pocong horor yang menakutkan. Ah, iya juga sih. Oke deh. Kita akan pergi ke sana. Ngeng. Wah, apakah jauh toko burger horornya? Tidak terlalu jauh, Upin. Yang penting kamu mengemudi dengan kecepatan 200 km per jam. Waduh, mobil siapa tadi sih yang kita sambat? Kok dia tidak marah ya? Ngeng. Pasti dia salah berbelok. Waduh, guys. Waduh, paman PUBG. Maaf, paman PUBG. Wah, kasihan dia, guys. Sepedanya jatuh, guys. Tidak apa-apa, Upin. Tidak apa-apa. Lanjut saja. Iya, terima kasih, paman PUBG. Aduh. Tempat burgernya jauh ya. Lumayan kayaknya jauhnya ini. Biasanya kita cepat sampai. Wah, kayaknya begitu, Upin, kalau tempat burger yang horor. Waduh, kamu sih berisik keras ke sana. Aku nggak tahu kamu kenapa. Ah, udahlah. Ini, Upin, kita sudah mulai sampai. Wah, ada bunyi polisi, guys. Wah, polisi, guys. Ayo. Kenapa polisi mengikuti kita, guys? Syukurlah. Wah, ini toko burger horornya. Turun, Upin. Ya ampun. Ini, Ipin. Wah. Aku mulai ketakutan kalau begini. Ipin, kamu yakin kita akan masuk ke toko burger horor ini? Ya ampun. Wah, guys. Upin, kamu lihat banyak sekali pocong di sini. Bukan Upin, itu hanya pocong mainan. Yang aslinya ada di dalam. Wah, benarkah? Iya, itu hanya pocong-pocong yang berdandan. Oh gitu ya, oke. Kita langsung masuk saja. Ayo, Upin, masuk kemari. Iya. Waduh, guys, kita akan masuk ke toko burger yang horror, guys. Oke, let's go. Wah, semoga tidak ada pocong di dalam. Wah, Ipin, kamu sudah masuk duluan. Iya, aku takut, jadi aku masuk duluan. Oke deh. Mana pocong-pocong? Kok tidak ada pocong di sini?
Mana? Wah guys, kalian lihat guys, ada 3 pocong guys di dalam sana. Wah, tapi orang-orang tidak takut teman-teman. Wah, dia mendatang mendekati Upin. Wah, Upin sembunyi. Wah, apakah mereka tidak melihat Upin? Wah, syukurlah guys. Ayo, sebaiknya kita pergi. Upin, Ipin, ternyata benar. Pocong-pocong itu ada di dalam toko burger ini. Iya, itu pocong horor, Upin. Wah, oke guys, kita segera pergi. Wah, Ipin, kamu lihat, pocongnya sudah jadi patung, tidak bergerak. Benarkah? Iya. Wah, kalian lihat guys, pocong-pocongnya tidak bergerak, teman-teman. Ya ampun, kenapa mereka tidak bergerak ya? Padahal kan tadi mereka jalan-jalan. Apakah ini pocong-pocong yang menakutkan itu? Waduh guys. Udahlah guys, kita pergi saja. Wah, takut. Ipin, ayo. Wah, ayo Pin, kita pergi. Kamu lihat kan pocong-pocong tadi, mereka sudah jadi patung. Wah, benarkah? Iya, ayo kita pulang saja. Ayo Ipin, kita segera pulang. Ayo. Wah, mana mobil kita? Wah, kita dikejar pocong guys. Lari Pin, cepat Pin. Waduh. Cepat. Kita pinjam mobil. Pak pinjam mobil. Iya. Ipin cepat naik Pin, cepat. Pocongnya sudah di dekat kita. Wah, tetapi kenapa pocongnya diam-diam saja ya? Waduh, aku nggak mengerti pocong-pocong ini guys. Tadi di dalam tempat burger mereka juga diam-diam. Wah, gitu ya Upin? Iya. Wah, ini tak seperti yang dikatakan orang ya. Mereka memakan orang yang makan di toko burger itu. Wah, mungkin ceritanya salah Upin. Udahlah, yang penting kita pulang saja. Ya teman-teman, ini saja petualangan Upin hari ini ya. Kita bertemu lagi nanti. Dadah.